السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi diberi peluang sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan dapat lagi kita meneruskan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama kita mengimarahkan masjid kita ini, dengan kita menunaikan solat fardu maghrib dengan cara berjamaah dan berpeluang meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga kita mengharapkan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah pada malam ini sesuai dengan dalam lebih kurang sebulan lebih lagi kita akan menjayakan satu ibadah sunat dengan hukum asasnya sunat muakkad, iaitu ibadah korban. Akan kita jayakan dalam lebih kurang sebulan lebih lagi. Jadi insyaAllah pada malam ini kita bincang sebagai persiapan awal kita. Moga-moga segala bentuk ibadah kita yang akan kita laksanakan di hari raya korban dan hari-hari tashrik nanti bukan sekadar tradisi tahunan kita, tetapi kita hayati dengan penuh kefahaman di sebalik pensyariatan sembelihan korban itu sendiri. Di sana ada garis panduan, di sana ada tata cara yang telah disusun oleh syarak yang mesti difahami oleh kita semua bila mana keadaan tersebut akan dilalui oleh kita semua sedikit masa lagi. Kalau ini sabit di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan sembelihan korban ini di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Ni antara dalil pensyariatan berkaitan dengan sembelihan korban. Ayat ini memberi satu gambaran pada kita di hari raya korban nanti, iaitu pada 10 Zulhijjah. Bila mana selesai daripada mengerjakan, mendirikan solat sunat hari raya Eid, hari raya fitrah, hari raya Aidil Adha ataupun hari raya haji, dan berlalunya dua khutbah, maka disunatkan kepada kita semua
sembelih binatang-binatang kurban sekadar yang termampu pada tahun tersebut. Maka perkara ini juga sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkorban dengan menyembelih 2 ekor kibas yang berwarna putih dan bertanduk. Baginda sendiri menyembelih kedua-duanya dan baginda telah menyebut nama Allah, bertakbir sambil meletakkan kakinya di atas tengkuk kibas tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini antara dalil pensyariatan ibadah korban selain daripada kita ambil daripada peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam, dan menjadi sunnah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, begitu juga kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan diteruskan oleh kita-kita semua pada hari ini. Kalau zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sembelih binatang korban. Allah Taala perintah pada masa itu sembelih anak. Anak kesayangan. Anak ni tuan-tuan tak ada jenis manusia tuan-tuan yang bila mana dia melahirkan anak, kalau ianya waras, ianya berakal sempurna, ketika itu tak ada niat untuk kita bunuh anak, tak ada niat untuk kita nak sembelih anak. Tetapi bila mana keadaan ini, bila mana perintah ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam menghadapi perkara ini dengan penuh keyakinan. Bila mana perintah datang daripada Allah, maka ianya tetap perintah Allah yang tak boleh diingkari dengan apa jalur sekalipun. Maka dengan itu kedua-dua orang Nabi ini, seorang ayah, seorang anak, terima keadaan ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Allah Ibrahim baringkan anaknya di atas tumpukan tanah. Lalu nak disembelih anak tersebut. Sudah dibaringkan pipi anaknya di atas tumpukan tanah. Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat dua orang Nabi ini benar-benar menyerah diri kepada Allah, benar-benar tunduk dan patuh pada Allah. Tunggu masa nak tarik pisau, tunggu masa nak sembelih. Lalu Allah Subhanahu wa taala gantikan sembelihan tersebut dengan seekor kibas yang besar yang datangnya daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil daripada sinilah pensyariatan simbolik di sebalik sembelihan ini. Daripada dulu sampai ke hari ini, kita sebagai muslim mukmin disunatkan bila mana kita berada di hari raya kurban, iaitu 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, sembelih binatang-binatang korban. Maka kita nak cerita pada malam ini berkaitan dengan hukum korban. Hukum asas berkaitan dengan korban ini iaitu sunat muakkad, sunat yang dituntut, sunat yang dituntut kita buat, kita laksanakan perbuatan tersebut. Korban ni sama hukum dia dengan akikah. Akikah pun hukum sunat, sunat muakkad juga. Sunat muakkad juga. Dan boleh menjadi wajib dengan sebab dua perkara. Walaupun pada asasnya sunat, umumnya sunat, tetapi kadang-kadang boleh jadi wajib tak? Boleh. Kadang-kadang dia boleh jadi wajib. Kadang-kadang dengan sebab tak belajar gitu, kadang-kadang sembelihan tadi sembelihan wajib ataupun dipanggil sembelihan nazar.
melibatkan nazar. Dengan sebab dua perkara. Hak jadi wajib. Hak sunat tu umumlah macam kita nak sembelih di hari raya korban, umumnya sunat muak, sunat muakkad. Dan boleh menjadi wajib dengan sebab dua perkara. Pertama sekali, apabila seseorang mengisyaratkan kepada binatang miliknya yang sesuai untuk korban. Dia buat satu isyarat kepada binatang yang menjadi milik, yang menjadi miliknya, bukan milik orang lain. Kalau isyarat pada milik orang lain tak jadi, isyarat pada miliknya. Seperti dia nyatakan ini korbanku. Itu dia jari macam tu. Dia kata ini korbanku, atau aku akan korbankan kambing ini. Dia tuding jari macam tu, lalu dia cakap ini korbanku dan aku akan korbankan kambing ini dengan sepenuh hati. Maka ketika itu korban menjadi wajib ke atasnya. Korban menjadi wajib ke atas, ke atas pemilik tadi. Kalau dia buat milik orang lain tak jadi, pasal bukan milik sendiri. Nak jadi nazar macam mana? Nak jadi wajib macam mana? Kambing orang. Kalau kambing itu kambing gitu, maka jadi wajib ketika itu. Bila mana jadi wajib? Kedudukan ini, kedudukan ini dah tukar. Daripada daging itu biasanya boleh makan. Tetapi bila jadi hukum wajib, sembelihan tersebut jadi wajib, dan daging daripada sembelihan tersebut haram dimakan. Tak boleh kita makan, kita tak boleh makan, dan orang di bawah tangan kita pun tak boleh makan juga. Kalau makan, kena ganti dengan yang lain. Kena cari ganti lain untuk sedekah kepada fakir miskin. Semua sekali kena sedekah. Tak boleh kita makan. Kita dan orang-orang di bawah tangan kita, bila mana dia jadi wajib, dia jadi wajib. Tu yang pertama dalam masalah wajib, korban wajib. Yang kedua, sebab hak jadi wajib. Apabila dia mewajibkan ke atas dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan korban, dia perwajibkan pada dirinya untuk mendekatkan diri bertakarruf kepada Allah dengan ibadah korban. Perwajib. Pada asalnya wajib tak? Tak wajib. Dia perwajibkan diri dia dengan ibadah korban tersebut. Seperti dia berkata wajib ke atasku korban kerana Allah Ta'ala. Ataupun dia kata pada kambing ni, pada lembu ni, wallahi. Ataupun dia tambah lagi, wabillahi wa tallahi, kambing ini akan disembelihkan untuk ibadah korban. Maka dengan sendiri dia jadi wajib ketika itu, jadi sembelihan nazar ketika itu. Ketika itu korban menjadi wajib ke atasnya sebagaimana jika dia mewajibkan mana-mana ibadah lain ke atas dirinya, kerana perbuatan tersebut merupakan nazar yang wajib ditunaikan. Jadi wajib. Pada mula-mulanya tak wajib, tiba-tiba dia perwajibkan pada dirinya. Banyak ibadah-ibadah lain juga kadang-kadang jadi wajib. Contohnya puasa. Puasa wajib ni biasa kita kenal puasa apa? Puasa Ramadan je. Tu kita turun-temurun daripada dulu lagi, bila mana masa bulan Ramadan, dengan sendiri sinonim dalam kotak fikiran kita ada puasa wajib di situ. Hak lain selain daripada tu sunat. Lepas tu kadang-kadang dia jadi wajib juga selain daripada Ramadan. Mana dia? Dengan sebab tinggal puasa Ramadan yang dikotor, kotor tu hak wajib tu. Satu kan? Dua orang kotor. Lepas tu dengan sebab apa lagi? Dengan sebab nazar. Puasa pada asalnya memang tak wajib, sunat je kita puasa Isnin Khamis sunat. Bila mana jadi nazar, wajib tak? Wajib. Contohnya kita bernazar. Kalau anak kita boleh masuk IPT ni, kita nak sembelih. Nak sembelih kambing. Sembelih kambing tu jadi wajib, jadi nazar. Syarat bertalafus berlafaz. Ataupun kita bernazar,
Kalau anak kita ni dapat masuk IPT, kita nak puasa berapa hari? 7 hari contoh. Jangan banyak-banyak. Dia pening kepala. 7 hari. Maka wajib puasa 7 hari. Bukan puasa sunat tu. 7 hari. Boleh pilih. Ha, nak puasa straight boleh. Nak puasa selang-seli boleh. Janji cukup 7 hari. Tapi kalau tuan-tuan kata nak puasa seminggu, itu penyakit lagi tu. Jadi macam mana nak puasa? Straight kena puasa. Tak boleh selang-seli. Puasa seminggu ni, ada selang-seli tau? Tak boleh. Kena 7 hari cukup. Lagi teruk, kita kata sebulan. Allah Allah. Sebulan tu straight tak? Kalau 30 hari. Kalau 30 hari tak semestinya sebulan tak? Kiraan tu. Maka boleh buat selang-seli. Tapi kalau kita kata nak puasa sebulan, maka sebulan tu jadi wajib. Sebelum ni wajib tak? Tak wajib, sunat je. Maka dengan sebab nazar tersebut jadi wajib. Jadi wajib. Begitu kat dalam bab sembelih ni. Baru ni saya balik kampung. Selepas raya lah. Dah balik kampung sebelum raya tu. Dah datang sini balik. Balik semula. Balik semula. Ada seorang hamba Allah ni sembelih kambing. Dia kata pasal apa sembelih kambing? Dia kata saya nak tunggu ustaz je balik. Kata hebat lah macam tu. Ustaz balik saya sembelih kambing. Pasal apa macam tu? Dia kata ada masalah sikit. Tujuan sembelih kambing ni pasal apa? Nak bayar nazar, dia kata. Pasal apa bayar nazar? Dia bernazar, dia kata kalah permohonan rumah PPRT, dia panggil kan? Rumah PPRT. Dia kata kalau dapat, dia nak sembelih seekor kambing. Dia berlafaz bercerita sana sini. Jadi nazar tu. Kena sembelih tu. Kena sembelih. Dia kata nak sembelih kambing, tunggu ustaz balik. Saya pun tak tahu. Kebetulan dia tengok kereta saya sampai, dia panggil esok. Sembelih kambing. Dia panggil saya pergi nak suruh makan gulai kambing. Sebelum saya makan tu, saya tanya dulu, gulai kambing ni sebenar benda. Ada kenduri apa ni? Ha? Akikah tu. Biar kita tahu juga sikit sebanyak. Nah, sebab orang kampung kita, dia pun nak bagi tahu. Dia kata sebenarnya bayar nazar tak? Nazar pasal apa? Nazar pasal rumah ni. Ni rumah duduk sekarang. Dah siap rumah. Tentang. Dah sembelih. Dah boleh duduk rumah. Sembelih kambing. Naik rumah aku. Lalu sembelih kambing tak tahan dia dah makan. Tentang. Masa dia tengah gulai tu dah rasa macam-macam. Berapa kali rasa ni. Siap cica roti lagi. Siap makan dengan nasi lagi. Tentang. Lalu saya pun sebelum makan kata minta maaf sebelum saya suap ke mulut saya, dia kata saya nak buat penerangan sikit kepada ahli keluarga. Orang luar tu tak ada cerita lah. Ahli keluarga, kedudukan sebenar berkaitan dengan binatang yang mati dengan sebab sembelih anak nazar. Kita makan daging ketika tu, apa hukum ketika tu? Ha? Bila mana jadi nazar, orang yang bernazar tak boleh makan daging tersebut. Dan orang di bawah tanggungannya tak boleh makan juga ketika tu. Kalau dah makan lah, kena ganti. Kena ganti orang lain. Kata. Kena ganti daging lain pula. Untuk sedekah pada orang lain. Ha? Pada ha? Masyarakat kita. Itulah. Ha? Sedekah pada fakir miskin. Kata kalau nak sembelih seekor lagi, lagi enak. Nak sembelih seekor lagi, lagi enak. Cuma tunggu saya balik pula. Itu lagi enak kalau macam tu. Menuh dia kata, ustaz tak bagi tahu awal-awal. Kata saya nak bagi tahu macam mana tu, saya duduk. Ha? Kita ni duduk dua penuh kata. Jauh. Masa kita balik dia bukan nak tanya. Masa kita kuliah di surau bukan dia nak pergi. Lepas tu dia kata pasal apa ustaz tak bagi tahu. Nak bagi tahu macam mana dia tak tanya. Masa kita kuliah pun dia tak pergi. Dah terantuk macam tu baru dia tepuk dahi macam tu. Ha, ni yang cerita awal ni tuan-tuan tujuan dia. Tak nak bagi teratur dulu. Tak nak bagi kita dalam keadaan. Ha, dah tak boleh nak buat apa dah. Dah langgar dah. Baru kita tahu. Tak nak macam tu. Ni bagi tahu awal ni tuan-tuan. Sebelum masuk raya korban cerita awal ni. Tak nak benda-benda begini berlaku dalam masyarakat itu dalam keadaan kita tak faham. Tapi insyaAllah tuan-tuan ni tiap-tiap malam ni semua kuliah. Faham dah?
InsyaAllah kan. Okey, tengok. Dia jadi wajib, tuan-tuan. Itu kedudukan wajib. Walaupun pada asalnya sunat. Okey. Seterusnya dalam empat sunat ni, siapakah yang dituntut supaya berkorban dengan hukum sunat muakkad tadi tu? Siapa dia? Okey, tengok. Kita tengok. Kena pada siapa? Kena pada kita ke? Pada siapa? Tengok. Satu-satu. Sesungguhnya korban disunatkan kepada sesiapa yang mempunyai syarat-syarat berikut. Kalau cukup syarat ni, semua hak depan saya ni, ha? Dan sepatutnya hak di luar sana menzahirkan tanda syukur paling-paling kurang satu bahagian kita korban. Ataupun seekor kambing, tak boleh seekor lembu pun, kemungkinan mahal tahun ni kot. Berapa satu bahagian sini? Dah buat tak orang? Seekor 3,600 lebih. 3,600 lebih seekor? Boleh tahan kot. Macam mana nak buat satu bahagian? Satu bahagian 500 lebih kalau macam tu. Tengok. Mungkin nak tak mampu tuan-tuan. Setengah orang tak mampu, setengah orang mampu. Tapi depan saya mampu belaka ni. 500 ribu simpan nak sorang-sorang. Lebih pada mampu. Okey, tengok. Tapi kalau tak mampu juga, ada jalan keluar dia. Nak buat juga, kita taklid mazhab Ibnu Abbas. Ha? Walaupun kita tak semelih dalam binatang yang masuk dalam al-an'am, binatang yang berkaki empat, binatang peliharaan yang berkaki empat, sepatutnya disemelih di hari raya kurban ni. Apa benda binatang ternak yang berkaki empat? Untuk lembu, kerbau, apa lagi? Kambing, biri-biri sekali, akibah tu sekali. Lepas tu, apa lagi? Tak ada lah. Tak ada. Ayam kaki dua. Kuda kaki empat. Orang bela juga. Tapi bela bukan untuk makan tu. Walaupun kuda ni boleh makan, tapi bela dia tu bukan untuk makan. Untuk apa tu? Untuk tunggang. Hari ni rusa pun orang bela hari ni. Ha? Boleh sembelih tak? Sembelih boleh, tapi nak buat korban tak boleh. Ha. Tak mampu juga dalam mazhab Ibnu Abbas. Pernah bagi tahu. Tapi pendapat ni pendapat lemah. Tapi kalau betul-betul tak mampu, kita nak ambil penafsiran raya korban ni sebagai satu kedudukan menumpahkan darah binatang semata-mata. Ditafsir oleh Ibnu Abbas, dia kata memadai sembelih seekor ayam jantan. Sembelih seekor ayam, niat korban dia kata. Sekadar tu, tapi jangan cerita siapa-siapa, buat malu company. Ha? Sembelih ayam tu. Sembelih ayam je dia. Sembelih intik je. Depan rumah wildfire lah dia. Depan rumah ada estima. Korban apa? Korban dia. Allah, buat malu company tuan-tuan. Jangan cerita kat siapa-siapa. Tapi tu lebih pada mampu kalau macam tu. Tapi tengok. Nak tahu mampu tak mampu, tengok syarat. Tengok. Sesungguhnya korban disunatkan kepada sesiapa yang mempunyai syarat-syarat berikut. Yang pertama, syaratnya. Nak pegang elok-elok syarat. Yang pertama, Islam. Dah cukup syarat satu tu. Oleh itu tiada ditujukan kepada bukan Islam. Korban ni tidak ada sabit untuk orang bukan Islam. Hak sabitnya pada orang Islam. Sabit hukum ini kepada orang Islam. Orang bukan Islam, kalau dia nak korban 100 ekor lembu pun tak dapat apa. Tak dapat apa. Boleh makan daging ya. Ha. Nampak pemurah ni. Tapi dari segi rupu dia ni, dari segi hubungan dengan Allah SWT tak ada dikira. Pasal dia tidak ada akidah. Akidah sebagai tali perhubungan awal dengan Allah Taala tu tak ada dia. Bekas tak ada nak letak amalan. Akidah rosak. Maka dengan sebab tu, dalam masalah ibadah korban ini, orang kafir tidak ada korban. Pun begitu dibincang oleh para ulama dalam kitab-kitab yang lebih besar. Contohnya dalam kitab Kitab Iqna, dalam kitab Qaliubi wa Umairah,
Ada cerita berkaitan dengan kalaulah seekor lembu tu boleh bagi berapa orang? Boleh bagi 7 orang. Ha, 7 bahagian ada seekor lembu. Dalam 7 bahagian tu boleh berbagai-bagai niat. Kalau nak niat akikah boleh tak? Boleh. Nak niat korban boleh? Boleh. Contoh 3 bahagian niat akikah, 2 bahagian yang korban, 1 bahagian lagi ahcam belah rumah kita. Dia nak buat apa tu? Dia nak 1 bahagian. Nak 1 bahagian nak buat apa? Bukan korban. Dia nak makan daging. Nak makan daging. Sah tak korban tu? Korban tersebut sah. Tak ganggu hak kita ni. Tak ganggu hak kita 3 bahagian tadi berkaitan dengan akikah. Hak 2 bahagian korban tu tak ganggu. Hak ahcam 1 bahagian tu ambilkan dia macam tu. Tak ganggu. Sah korban, sah akikah, tapi hukumnya makruh kerana bercampur dengan orang bukan Islam ketika itu. Nampak tu? Hak tak boleh macam mana? Hak tak boleh daging korban kita tu kita bagi kat dia, bagi dia makan. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Kita korban atas nama kita. Tiba-tiba tengok jiran kita ni ahcam sebelah. Kita ambil bagi daging korban. Maka perbuatan tersebut ialah haram. Begitu juga daging, daging akikah. Ni jawapan dalam mazhab Syafi'i. Ha, perbuatan tersebut tak boleh dan dihukumkan haram. Tapi kalau macam tadi, mula-mula tadi, itu tak apa. Pasal dia, ha, tu bahagian ni. Kalau bahagian kita, kita tak bagi kat dia. Boleh? Tu satu kedudukan. Tapi jangan buat macam tu, tuan-tuan. Ha? Jangan duk buat macam tu lah. Ha, kalau buih benda-benda makruh pun jangan buat dalam ibadah kita, tuan-tuan, dalam keadaan kita dah. Ha? Kecuali dah syari dah penyertaan. Semua. Tak ada yang mampu. Kecuali kita pergi jumpa ahcam ni, memang dia mampu, tuan-tuan. Ha? Ha, tu tak apalah. Kalau semua orang dah tak mampu dah. Tak dapat tidak. Kalau tidak, tak jadi korban orang lain. Kecuali ahcam ni ambil satu bahagian untuk makan lagi semata-mata. Ha? Maka ketika tu, ah, boleh sembelih lembu. Maka tak puas ambil ketika tu. Kerana dia jadi penyelamat. Boleh sembelih juga ketika tu. Ataupun bukan ahcam. Yang dia ni, dia nak niaga lagi. 3 bahagian korban. 3 bahagian akikah. 1 bahagian lagi. Nak makan lagi, nak jual lagi. Nak gantung lagi di jalan. Nak jual. Sah tak macam tu? Sah juga macam tu. Korban-korban hak dia buat ni. 3 bahagian korban. 3 lagi akikah. 1 bahagian nak jual lagi. Sah tak ganggu apa. Tuan-tuan. Boleh? Hak tak boleh macam mana? Hak tak boleh daging korban kita jual. Daging akikah kita jual. Itu tak boleh. Nampak ni beza tu? Kalau tak faham, tanya lah. Ha? Dia ada perbezaan. Hak tu tak boleh. Siapa tak boleh? Tuan pemilik daging korban tadi. Yang niat korban tu. Pemilik tu. Tapi kalau dia dah sedekah pada fakir miskin, dia ambil daging ni, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ni, dia bagi pada fakir miskin. Fakir miskin jadi banyak kat rumah dia. Ha? 10 kilo, 20 kilo banyak dia. Semua orang bawa pergi rumah dia. Dia boleh jual tak? Boleh? Boleh jual. Pasal apa? Pasal dia bukan korban. Hak korban tak apa? Orang tak bagi kat dia tu. Ha, kita hak korban tu tak boleh jual. Haram jual ketika tu. Yang fakir miskin ni dah banyak dah. Peti air sepenuh dah. Tak boleh tak? Dalam sekali dia pun. Ha? Buka payung depan. Ha, dia buka gerai tu, kira lombok macam tu. Kalau sebelum ni, ha, berapa ringgit sekilo daging fresh? 25. 25, boleh tahan lah. Dia jual apa? Dia jual 20. Ha, pasal banyak sangat. Maka hukum jual tadi tak memberi kesan apa-apa pun pada orang. Orang yang korban tadi. Kenapa? Kerana yang jual tadi bukan. Ha, bukan dia. Ha, orang lain jual. Nampak? Ha, tu kedudukan. Okay, terus. Yang pertama sekali syarat disunatkan korban itu iaitu Islam. Maknanya kita ni dah cukup syarat ni. Syarat pertama dah ada.
ada pada kita ni. Islam berapa? Islam semua kita cukup satu. Yang kedua, balik dan berakal. Cukup umur tanda. Cukup umur. Cukup lah kerana ni. Dua syarat cukup. Lepas tu, berakal. Berakal lah kerana ni. Kalau tak berakal, tak mari masjid ni. Dekat mana ni? Ha? Kemungkinan duduk pasar raya. Ha? Kemungkinan tak pakai baju-baju gini ni. Tak pakai baju pun tak apa. Pasal tak ada akal. Ha? Orang yang tak ada akal, contohnya orang gila lah, tak kira, tak kira lah. Gila apa pun, gila kenzir ke, gila apa pun, dia kira tak normal ketika tu, tak wajib bagi, tak sunat bagi diri dia. Ha? Hak sunat, kita yang dah akhir balik dan berakal sempurna, boleh fikir baik buruk, tahu halal haram, tahu perintah dan larangan Allah. Dengar azan di masjid, kita tahu tu azan waktu maghrib. Kejap lagi azan waktu apa tu? Waktu isyak. Ani azan. Pak, baru cerita pasal azan tu guna azan. Kita berhenti bagi laluan pada lawan azan. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh itu orang yang belum balik dan tidak berakal gugur taklif tersebut daripadanya. Tak sunat hak belum balik. Contohnya anak-anak yang belum balik ataupun orang yang tidak ada akal, orang gila. Maka dengan sendiri gugur taklif tersebut daripadanya. Sunat muakkad tadi tak kena pada diri orang yang belum balik, anak yang belum balik dan orang yang tidak sempurna akal. Tu syarat yang kedua. Manakala yang ketiga, berkemampuan. Berkemampuan. Kalau dah cukup syarat Islam, dah balik, berakal, cukup laku kita ni. Dua syarat hak mula-mula semua cukup. Yang ketiga ni, hak ni bukan semua orang cukup. Apa benda?
berkemampuan. Ada orang mampu, ada orang tak mampu. Okey, ukuran mampu macam mana? Berkemampuan iaitu dengan memiliki harta yang lebih. Ada harta lebih untuk berkorban, ada lebihan untuk korban. Macam mana pentafsiran dia? Iaitu melebihi daripada nafkah untuk dirinya dan mereka yang di bawah tanggungannya, sama ada makanan, pakaian dan tempat tinggal pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Cukup nafkah untuk diri sendiri, nafkah untuk anak isteri, ahli keluarga, makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Ada tempat tinggal, ada pakaian, ada makan minum. Berapa hari itu? Dia boleh hidup pada hari-hari tersebut. Mana dia? Pada hari raya 10 Zulhijjah, hari tasyrik 11, 12 dan 13, dia boleh hidup. Walaupun dia korban, habis duit berapa tadi? 500. Satu bahagian. Dia boleh hidup, dia tak ikat buruk ketika tu dan ada tempat tinggal, ada pakaian ketika tu, bahkan berlebih-lebihan lagi. Maka hukumnya sunat muakkad bagi orang tersebut. Agak-agak ramai orang boleh. Tengok. Ada orang yang ikat buruk orang yang korban. Kalau dia korban, pendek kata kena ikat buruk. Kalau dia korban, dia kena tinggal bawah jambatan. Kalau dia korban, dia terpaksa terlanjak. Ada macam tu? Tak ada macam tu. Zaman kita hari ni, boleh katakan majoriti di kalangan setiap ahli keluarga tu, setiap keluarga tu, mampu katakan. Korban ni bukan yang nak makan daging. Ya dah, tak amat pun tak apa, boleh ambil daging kat surau. Tu cerita lain. Tu salah niat kita korban tadi, bukan tujuan nak makan daging. Tujuan korban tadi nak bertakarruf. Nak bertakarruf pada Allah Subhanahu Wa Taala di hari raya korban. Dengan kita korbankan sedikit wang kita, dengan kita beli satu bahagian binatang korban tadi. Lembu satu bahagian ke, kalau mampu seekor ke. Kalau mampu kambing, seekor kambing ke. Allah Ta'ala nak tengok tadhiyah kita, pengorbanan kita, tanah modal yang Allah Ta'ala bagi sepanjang tahun tadi dengan penuh nikmat, melimpah ruah rezeki. Tiba-tiba 4 hari Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok sejauh mana kita zahirkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pensyariatan ibadah korban. Bila mana kita sembelih korban, sunnah kita ambil untuk makan untuk diri kita ni. Sekadar sekali makan. Beberapa suap untuk sekali makan. Itu hak sunnah. Ataupun kalau nak lebih, bagi tiga daripada hak kita. Bagi tiga daripada yang kita punya. 1/3 untuk kita. 1/3 untuk fakir miskin. 1/3 bagi pada orang kaya. Tapi kalau makin miskin tu ramai, tak boleh bagi pada orang kaya. Tak apa, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal orang kaya, tak korban pun dia boleh beli daging. Tengok. Itu kedudukan dia, tuan-tuan. Maknanya dengan sebab. Tak faham, tuan-tuan. Dia kata kalau kita tak korban pun boleh makan daging. Tanlah tu kedudukan dia, tuan-tuan. Kedudukan yang salah. Maknanya, kita kena ambil kedudukan. Sempena hari raya ni, tuan-tuan, dan hari-hari tasyrik, paling-paling kurang mewakili keluarga kita seekor kambing ke. Niat. Cuma bukan niat satu keluarga lah. Seorang je niat. Ataupun mewakili satu keluarga tadi tak mampu seekor kambing, satu bahagian lembu ke. Bak seekor kambing boleh tahan juga sekarang kan, tempat kita. Berapa? 800, 900. Kalau tak salah gitulah. Kalau satu bahagian lembu, 500 lebih. Mewakili ahli keluarga tadi, ayah niat untuk diri dia sebagai mewakili keluarga. Kira tu, tanda syukur sebagai ketua keluarga. Allah Ta'ala bagi nikmat sepanjang tahun, syukur. Kita pun ambil penyertaan korban. Kalau mampu lagi, seko ahli keluarga kita, 7 orang boleh niat. Hebat lagi kan? Nak macam tu, tuan-tuan. Maknanya, ramai di kalangan masyarakat kita ni yang mampu sebenarnya. Yang mampu
mampu. Ada simpanan tu lebih kata lebih pada mampu tu. Ha? Ada simpanan dalam tabung haji ada, dalam BSN ada, ha? Maybank ada. Semua bank ada duit kita. Tiba-tiba raya korban duduk tunggu je. Ha? Ambil kopok je kerja kita. Ha, tak jadi. Tak subuh pendapatan kita. Ya macam zakat, korban ni tuan. Jangan tahun lepas kita tak mampu nak korban, tahun ni tak mampu lagi. Kita hanya pemegang kopok je kita. Ha, dulu kini dah selama-lamanya kita pemegang kopok, ha? Untuk terima daging korban. Itu tak betul. Jangan macam tu. Macam zakat juga. Pasal ada orang bila mana dia layak terima zakat tahun ni, dia kalau boleh zakat ni berterusan, dia nak macam pencet. Ha, tu salah. Tu salah kedudukan tu. Dia zakat ni bila mana kita layak terima pada satu-satu tahun tu. Kalau boleh tahun yang akan datang kita tak layak terima zakat tu. Kenapa? Kerana dengan zakat yang diperolehi kita memajukan kehidupan kita sampai satu tahap kita keluarkan diri kita daripada asnaf zakat. Tu sepatutnya. Tapi dalam masyarakat kita ni, kalau tak dapat dia pergi subuh lembaga zakat. Dia kata pasal apa tahun lepas saya dapat, tahun ni saya tak dapat. Dia nak seolah-olah bila dah bagi tu berterusan bagi macam pencin seumur hidup tuan-tuan. Lembaga zakat dia buat kajian tuan-tuan. Dia ada orang-orang di peringkat Korea, di peringkat taman buat kajian. Kita buat kajian, tengok-tengok nak dapat macam mana. Tengok-tengok welfare depan rumah. Tengok-tengok estima depan rumah tuan-tuan, milik. Nak suruh dapat zakat macam mana. Betul tak? Dia kena kaji benda ni. Kita nak bila mana dapat tahun ni, tahun depan kena usaha keluarkan diri kita daripada kelompok asnaf zakat. Itu sepatutnya. Hak ni pula, korban ni. Kalau tahun sebelum ini, kita ni hanya pemilik kumpul. Ha, 400 panjang lebar tu. Pergi masjid ni, ha, dapat setengah kilo. Kira. Pergi sini pula, setengah kilo. Sekilo je ni. Ha, tu hak kita. Hak anak ni. Campur-campur-campur. Ha, banyaklah dapat. Tuan-tuan lah. Hak tu tahun lepas. Dengan cara macam tu, satu bab. Dengan sebab kita tak mampu. Kita nak pada tahun akan datang ni, kita nak memajukan diri kita. Kalau sebelum ini kita tak mampu, dalam masalah ibadah, kita kena berlumbur ke arah. Ha? Memampukan diri kita ke arah, kita boleh laksanakan ibadah tersebut. Anak aja, kalau sebelum ni tak boleh, maka tahun ni boleh. Kalau sebelum ni satu bahagian, tahun ni paling-paling kurang dua ataupun tiga bahagian ataupun sepuluh tu naik atas tahun. Ha? Satu bagus tadi tuan-tuan. Ha, tu baru betul kedudukan berlumbur-lumbur dia panggil. Ha? Fastabiqu, fastabiqul khairat. Ha? Jangan dulu satu bahagian. Tahun ni tak ada langsung tuan-tuan. Tak ada langsung. Pemilik kumpul tuan-tuan. Dia beratus sekali dengan ramai-ramai. Sekali dengan bangla tuan-tuan. Sekali dengan warga-warga asing tuan-tuan. Ha. Tak betul kedudukan tersebut. Kita kena berlumbur-lumbur masuk dalam bab fastabiqul khairat. Berlumbur-lumbur ke arah melakukan kebaikan. Ha? Melakukan kebajikan dalam kehidupan kita. Okey, seterusnya. Syarat-syarat binatang korban. Ha. Kena tengok juga binatang yang kita nak sembelih ni tuan-tuan. Kadang-kadang Allahu Akbar tuan-tuan. Memanglah korban tu korban lah. Tapi kadang-kadang mari lembu kuru tuan-tuan nak makan benda. Ha? Nak bagi daging kan? Bukan bagi tulang. Ha? Dah mari lembu dalam kecil, kuruh pula. Allahu Akbar. Ha? Nak dapat pahala lebih macam mana? Tengok. Syarat-syarat binatang korban. Yang pertama, umur. Kita tengok umur macam mana? Syarat bagi unta mestilah umurnya sudah memasuki tahun ke-6. 5 tahun lebih. Bagi unta, 5 tahun masuk tahun ke-6. Ada buat unta buat kita? Pernah buat? Ada maha tuan-tuan. Masa saya belajar di Mesir dulu, seekor unta masa tu 4,000. 4,000 junai. Ha? Ataupun 5,000 junai. Masa tu, tepat itu 8,000 kan? 8,000 RM, 9,000 RM. Baik. Satu bahagian berapa jadi? Alamaknya tengok saja. Ha, tapi kita ada korporat-korporat ni boleh kok. Nak merasa sekali-sekala. Ha. 5 tahun masuk tahun ke-6. Maknanya 5 tahun lebih. Itu ha, cukup umur bagi unta.
Syarat bagi unta mestilah umurnya sudah memasuki tahun ke-6. Dan syarat bagi lembu dan kambing. Syarat bagi lembu dan kambing mestilah umurnya sudah memasuki tahun ke-3, 2 tahun lebih. Lembu pun 2 tahun lebih. Kambing, kambing pun 2 tahun lebih juga. Kambing pun 2 tahun lebih, lembu pun 2 tahun lebih. Tapi kalau biri-biri, biri-birilah tuan-tuan. Manakala syarat bagi kambing biri-biri mestilah umur sudah masuk tahun kedua, setahun lebih. Setahun nak masuk tahun kedua. Atau gigi hadapannya telah gugur kerana bersalin walaupun belum sampai 1 tahun. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik binatang korban ialah kambing biri-biri yang berusia 2 tahun. Sebaik-baik binatang korban ialah kambing biri-biri yang berusia 2 tahun. Ini lebih ni. Syarat hak saling gigi tadi, hak bagi kambing biri-biri macam mana kedudukan dia? Setahun lebih tu cukup umur. Tapi kalau lah tak cukup umur setahun lebih lagi, tiba-tiba dah ada saling gigi. Paling awal saling gigi yang dikira cukup umur, kambing biri-biri tadi dah umur 6 bulan dan lebih. Tak sampai setahun, tapi tengok-tengok dah saling gigi, maka kira cukup umur. Tapi kalau 3 bulan cukup umur, 3 bulan dah saling gigi, itu tak kira cukup. Dia nak melepasi 6 bulan, melepasi 1/2 daripada kedudukan cukup umur tu. Melepasi 6 bulan, tengok-tengok, buka mulut dah, dah tak ada gigi asal, tak ada gigi susu dia panggil, dah ada gigi, gigi kekal dia panggil. Maka tu kira cukup umur juga bagi bagi biri-biri. Tu melibatkan umur. Yang kedua, selamat. Binatang tadi binatang yang selamat daripada cacat. Maknanya binatang yang tak ada cacat. Ketiga-tiga jenis binatang ternakan di atas mestilah tidak mempunyai kecacatan yang boleh mengurangkan dagingnya. Oh, cacat tadi cacat yang tak kurang daging. Tapi kalau tanduk je, patah tanduk, tak apa, cacat dia tadi bukan cacat mengurangkan daging. Ataupun telinga terbelah. Tapi kalau terpotong telinga itu tak boleh. Pasal ada orang minat telinga. Ada. Terpotong telinga. Kalau terbelah, hatu tak apa terbelah. Terbelah telinga. Kalau terpotong, itu tak boleh. Ekor pun sama juga. Ekor, terpotong ekor. Sebab ada jenis peminat ekor. Tak boleh. Oleh itu kambing yang telah tiada otaknya disebabkan terlalu kuruh. Kambing yang terlalu kuruh tuan-tuan, berjalan bunyi, bunyi tulang krok 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 tu bunyi tuan-tuan. Macam kawat bunyi. Nah, sebab terlalu kuruh adalah tidak memadai untuk dikorbankan. Lembu kuruh pun tak boleh tengok tuan-tuan. Lembu kuruh nak tengok pun tak ada selera tuan-tuan. Tak ada selera nak sembelih pun Allah kesian. Tak ayah sebelah, tak memadai disebut di sini. Lembu terlalu kuruh, kambing terlalu kuruh, binatang korban yang terlalu kuruh. Tuan-tuan, lapar kulit tu tinggal tulang. Tinggal lendir je tinggal. Maka tak payah tuan-tuan. Nak bagi apa tu? Nak bagi dah, nak bagi tulang. Maka lebih baik tak ayah sebelah. Sebut di sini, tak memadai. Begitu juga binatang yang nyata tempangnya. Binatang yang tempang tuan-tuan. Tempat binatang hak tempat jalan sengit tuan-tuan. Atau yang putus sebelah mata. Binatang hak putus sebelah mata pun tak boleh juga. Sebab tu sebelum sampai pada kita tuan-tuan, kita kena tengok pembekal tadi tuan-tuan. Binatang tersebut tuan-tuan dah disemak oleh pihak jabatan tertentu tuan-tuan, bahagian tu tuan-tuan. Lembu ni luluh untuk dibakar. Bahagian kesihatan, bahagian jabatan haiwan tuan-tuan, dia kena pergi tengok macam mana kedudukan tu. Ada penyakit tak? Kuku dan mulut macam mana? Buta tak dia ni? Kalau bebas daripada tu ambil. Atau sakit,
sakit. Tak kira sakit apa pun tuan-tuan. Demam, lembu demam tuan-tuan. Meleleh air mata tuan-tuan. Tak selera nak makan dengan sebab demam. Atau yang terpotong bahagian telinganya, hak terpotong telinga tak boleh. Tapi kalau terbelah, belah tak apa. Semua keadaan tersebut tidak memadai dan tidak sah untuk dibuat korban, tak sah. Sekalipun dia terseliuh tempang tadi dengan sebab apa? Ditarik masa nak sembelih. Ditarik masa dia turun pen tu okey. Hari raya korban ni satu kampung tu. Hak ni pegang ekor, hak ni pegang kaki, hak ni pegang kepala. Lalas sekali tarik situ, tarik sini, lalas sekali sengit jadi lembu. Tak sah buat korban. Ha? Tidak sah dijadikan sebagai sembelihan korban. Sebab tu berhati-hati juga. Ha? Jangan teruja sangat. Jangan agresif sangat. Ha? Buatlah. Ha? Tariklah. Nak tarik, tariklah. Dengan penuh adab. Jangan takut-takut dia jadi terseliuh. Situ ha? Dengan sebab perbuatan kita tak memadai ketika tu. Jadi tempang dengan sebab ha? Kita tarik ketika tu. Tak boleh kok. At-Tirmizi dan Abu Daud meriwayatkan daripada Al-Barra bin Azib daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tujzi'u fil adahi al-awraqul al-bayyin al-awraqul bayyinu awruha wal marid wal maridatu al-bayyinu marduha wal arja'ul bayyinu arajuha wal ajfa'ul lati la tunki. Nabi bagi tahu empat perkara yang menyebabkan binatang korban tidak memadai, tidak sah buat korban untuk dikorbankan. Yang jelas matanya buta sebelah. Matanya buta sebelah ataupun kedua-duanya sekali buta. Sebelah mata buta ataupun kedua-dua belah mata buta. Tidak sah buat korban. Yang jelas sakit. Yang jelas sakitnya. Memang jelas ada pengesahan daripada pihak berwajib berkaitan dengan lembu ni sakit, binatang ni sakit. Maka ketika tu tak sah buat korban. Yang jelas tempangnya, jelas tempang, nampak sengit jalan tuan-tuan dengan ha, nampak bengkok-bengkok lagi. Maka ketika tu tak boleh buat korban juga. Dan yang terlalu kurus hingga tidak berotak. Terlalu kurus tuan-tuan, sehingga otak. Ha? Sehingga tak berotak. Maknanya kalau kita tengok daging tak ada tuan-tuan. Kalau lapar kulit tengok-tengok, Allahu Akbar. Ada lendir je. Lemak pun tak ada. Ha? Maka tak sah juga buat korban. Okay. Waktu korban ni kita tahu dah. Dan akhir sekali nak cerita berkaitan dengan adab. Sunat dan adab-adab ibadah korban. Di hari raya tersebut apa benda kita nak buat tuan-tuan dari segi sudut adab. Yang pertama sekali adab. Apabila masuk 10 Zulhijjah, ni bukan hari raya korban lagi ni. Ha? Masuk waktu maghrib tu. Nak sembelih pagi esok. Waktu maghrib 10 Zulhijjah. Apabila masuk 10 Zulhijjah dalam takwim Islam mula dikiranya masuk waktu maghrib. Apabila masuk 10 Zulhijjah dan dia berazam melakukan ibadah korban. Ha, kita ni ada orang dah masuk dah di peringkat masjid ataupun di mana-mana, memang kita ni akan korban besok. Maka apa peranan kita masa tu? Dia disunahkan untuk tidak menghilangkan bulu atau memotong kukunya. Ah, ha, sunat kita ni tak potong bulu, sunat kita tak potong kuku. Ha, simpan dulu kuku. Simpan. Jangan simpan daripada sekarang. Simpan daripada sekarang nak tunggu raya korban bila kata panjang ni. Han asyhadu an la ilaha illallah tengok Allahu akbar. Han panjang buku dah. Orang tanya pasal apa ni? Nak ambil pahala sunat kan nak korban ni. Ha, tu tak ngaji habis. Bila mana sunat lama tu? Kita masuk pada waktu maghrib. Besok tu 10 Zulhijjah. Masuk waktu maghrib, maka makruh kita potong kuku. Kalau nak potong, potong sebelum tu. Potong 9 Zulhijjah, 8 Zulhijjah, 10 sebelum tu, potong. Dah masuk maghrib 10 Zulhijjah tu, ha, tu jangan potong kuku. Jangan potong lagi kuku, jangan potong lagi bulu-bulu di badan.
Hukumnya makruh. Kalau potong tak ada masalah apa, tapi kaifiat di sebalik tu, hikmah di sebalik tu banyak tak? Ada tuan-tuan. Kenapa kuku kita, bulu-bulu di badan kita, rambut kita ni akan jadi saksi depan Allah Ta'ala besok betapa kita ni salah seorang yang menyertai ibadah korban. Jadi saksi depan Allah Ta'ala besok. Kan binatang korban ni akan jadi tunggangan kita menuju syurga Allah Ta'ala, merentasi titian sirat menuju syurga Allah Ta'ala nanti. Sebab tu kena cari hak besar, kena cari hak kuat. Sebab dia simbolik di sebalik tu. Kalau cari hak guru, dalam guru, 7 orang pula. Allahuakbar. Bagi 7. Hak nak bagi 7 ni sepatutnya dalam besar. Gemuk pula. Ah, baru betul dengan nak bagi 7 tadi. Kena macam tu. Tengok. Oleh itu dia hendaklah menjaga kedua-duanya dengan baik. Jagalah. Rambut di kepala, semua bulu-bulu di badan ni dengan baik. Lepas tu kuku ni dah taruh simpan masa tu, janganlah kotor. Jaga dengan baik, maknanya dengan bersih ketika tu. Nak pergi semayang raya ni. Nak bermuamalah dengan masyarakat, biarlah orang tak jijik dengan apa yang kita simpan ketika tu. Jangan orang jijik pula. Imam Muslim meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Iza ra'aitum hilala Zilhijjati wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin melakukan ibadah korban, maka hendaklah dia menyimpan bulu dan kukunya. Oh, kena simpan saja. Ya. Jangan panjang sangat tuan-tuan. 10 Zulhijjah tu simpan tu. Apa ni daripada awal bulan tu simpan tu. Panjang 10 hari tu lama tu. Ha? Kalau tak potong kuku dalam masa 10 hari panjang mana kau? Panjang tuan-tuanlah. Jangan. Awal-awal bulan. 1 Zulhijjah tu simpan tu. Dok. Maknanya potong macam biasa. Dengan sebab kita ada keazaman untuk nak buat korban, dah ambil borang dah, dah bayar dah pada pengurusan masjid, pengurusan surat, maka sunat bila masa pelihara tu 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah bila masa 10 Zulhijjah, kalau saya terangkan tadi, masuk waktu maghrib, bunyi azan maghrib tu menandakan masuk 10 Zulhijjah dalam takwim Islam. Walaupun pagi esok kita nak pergi semayang ayo, tak apa, tak potong masa tu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita nak biar anggota kita tak potong tadi, kuku-kuku tadi, rambut paha panjang tadi, biar dia jadi saksi dulu. Lepas tu baru kita potong. Anak macam tu, sunat. Lepas hari tasyrik ke tak potong? Boleh juga kalau tak panjang sangat lah. Tapi kalau lah dah nampak panjang sangat, lepas korban bagi diri kita, apa tu? Tak apa. Sebab hak jadi saksinya hak kita je. Hak orang korban tak jadi kita tuan-tuan. Hak kita korban atas nama kita. Ataupun kita wakil pada siapa-siapa. Maknanya selepas dia tahu dah. Walaupun dia tak menyaksikan korban tadi. Contohnya korban di mana? Di Myanmar, di Kamboja, di mana-mana. Orang yang wakil, orang bawa wakil tadi sembelih dah pada hari pertama, maka dia ni boleh potong kuku. Walaupun dia tak pergi, pasal dia ni sebagai wakil. Boleh saja kedudukan dia. Seterusnya yang kedua, disunatkan kepada orang yang berkorban menyembelih binatang korban sendiri. Ini susah sikit. Kena sembelih sendiri kita tuan. Sunat kita sembelih sendiri binatang korban kalau mampu lah. Jangan pula tak mampu pun nak sembelih juga. Takut-takut lembu belum korban, dia korban dulu. Orang korban dulu. Takut-takut macam tu. Tengok darah je, pam, tumbang. Kalau tak mampu, janganlah. Tapi kalau mampu, silakan. Disunatkan kepada orang yang berkorban menyembelih binatang korbannya sendiri sekiranya dia tidak boleh melakukannya kerana uzur atau lain-lain, dengan sebab uzur ataupun lain-lain, dengan sebab tak ada kebolehan dalam bab sembelih ni ke. Wakillah pada siapa-siapa. Biasanya di peringkat majlis surau ni kita bagi kat siapa? Pada imam, pada bila, ustaz-ustaz lah kita bagi. Biasanya macam tu.
Maka dia hendaklah hadir bersama, maka hendaklah dia hadir bersama menyaksikan penyembelihan yang dilakukan. Kalau dia tak mampu sembelih sendiri, dia hadir saja tak apa. Dia pergi tengok, darah pun memancu. Tengok je. Jangan pula kalau dia tak boleh tengok, kalau dia tengok darah mancunya, dia pun paham tempat, dia mampu darah. Tak payahlah wakil kat siapa-siapa lah. Wakil kat siapa-siapa atau lu pasang niat untuk si fulan yang tak mampu nak tengok tadi. Ataupun kita sembelih jarak jauh. Di mana-mana negara orang Islam tertindak. Kita wakil pada siapa-siapa, dia yang akan menjalankan tugas itu berdasarkan amanah yang diterima. Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha yang bermaksud, bangunlah kepada korbanmu dan saksikanlah ia, kerana sesungguhnya dengan tertitisnya titisan darah yang pertama maka akan diampunkan dosamu yang terdahulu. Nabi suruh Fatimah tuan-tuan supaya menyaksikan korban tu, melihat korban tadi. Kenapa? Titisan darah pertama tu jatuh ke bumi tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa orang yang korban tadi. Sunat kita tengok juga. Tapi kalau kita tak mampu tengok, wakil pada siapa-siapa. Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, ini adakah untuk kita ahli bait sahaja atau untuk kita dan orang-orang Islam seluruhnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan untuk kita dan untuk orang Islam seluruhnya. Maknanya bukan untuk ahli keluarga Nabi saja. Bahkan untuk kita-kita semua muslim mukmin, walaupun dah ketinggalan daripada Nabi 1400 tahun yang lalu. Maknanya sunat juga kita menyaksikan ibadah korban tersebut kalau kita mampu, ataupun tak mampu kita wakillah pada siapa-siapa, dapat pahala juga sebagai wakil tadi. Tu yang kedua. Manakala adab yang ketiga, sunat bagi hakim. Sunat bagi hakim ataupun bagi pemerintah orang-orang Islam atau pemimpin mereka untuk atau pemimpin mereka untuk berkorban menggunakan harta Baitul Mal bagi pihak orang-orang Islam. Sesungguhnya diriwayatkan daripada Muslim, ada dalil seperti mana hak kita dapat daripada pada mana biasa hak dapat pada jabatan agama, ada bagi seko biasa kan, ada. Kalau di peringkat masjid biasanya dia akan bagi seko. Bagi seko. Boleh buat macam tu tu. Sunat pemerintah kalau ada duit dalam Baitul Mal, dia sunat bagi kepada mana-mana daerah yang yang kurang penyertaan korban. Ataupun kalau mampu semua bagi semua setiap tempat. Bagi untuk sembelih dan supaya daging korban tadi dapat dirasai oleh semua orang. Guna duit Baitul Mal dan boleh niat 7 orang pada seekor lembu tadi. Walaupun lembu tadi orang bagi, tapi kita yang muruh tahun ni, si bulan ni niat, tahun depan si bulan ni pula niat, bagi sama atau jangan setiap tahun orang sama, tak boleh. Kena macam tu sunat kedudukan tersebut tuan-tuan. Seterusnya Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang korban di tempat didirikan sembahyang. Sunat juga kita sembelih binatang korban tu di mana laungan azan dilakukan, tempat kita mendirikan sembahyang, dan Nabi sembelih sendiri binatang korban tu dengan tangan Nabi, bukan dengan tangan Nabi ni, guna pisau, dan Nabi guna kekuatan tangan Nabi ketika tu. Macam kita ni kalau sembelih kat mana? Dekat masjid ni kau? Okey, nak macam tu. Di surau di masjid ada tanah lapang, buat situ. Nak macam tu. Tu dah jadi amalan sunnah. Kita dah buat. Turun temurun dah. Kekalkan kedudukan tersebut. Cuma kita gila hak sedia ada. Kita dah faham sebelum ni. Dengan kita cerita sikit ni, moga-moga sedikit. Sebanyak ada penambahan ilmu. Moga-moga ibadah korban yang akan kita laksanakan sedikit masa lagi, kita dapat laksanakan dalam keadaan kita berilmu. Begitulah juga akikah, sama lah. Lebih kurang sama dari segi sudut lembu, kambing. Sama je. Habislah saya ni. Ada soalan silakan. Ustaz.